Oke om, buat yang baru nonton, salam kenal, gue admin Historia Meletis. Jangan lupa video gue di like, subscribe, share, and nyalakan tombol lonceng. Gue keracunan diecast gara-gara Om Bayu nih. Jadi gue sering nonton Hidayat Squad. Nah dari situlah gue baru mengenal yang namanya diecast ya. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu, bulan Agustus, awal-awal Agustus lah, sekitar tanggal 1-2-3an lah, pertama kali gue beli yang namanya diecast. Pertama kali gue beli yang namanya diecast Hot Wheels dan gue langsung keracunan itu. Pertama beli gue 7 waktu itu. Gue beli online ya karena gue belum tahu waktu itu. Gue pemain baru ya om untuk masalah diecast. Nah apa-apa saja yang udah gue beli selama 2 bulan ini dan ada berapa koleksi gue. Dan kebetulan ada beberapa teman gue juga yang suka sama diecast. Jadi separohnya gue jual ke mereka yang suka yang fokusan seperti Cepi dan lain sebagainya. Nah ini hasil hunting gue di luar online ya. Nah terus gue langsung punya fokusan yaitu, nah ini dia om, ini fokusan gue Aston Martin DB5 ya, 1963, inilah fokusan gua ya. Gua suka sama filmnya, film Skyfall dan lain sebagainya. Jadi gua langsung tertarik sama mobilnya. Ya udah gua fokusan gua ini, karena kalau enggak punya fokusan bahaya gua bisa segala dibeli ya, kecuali yang hot item ya. Jadi ini yang pertama fokusan gua. Kemudian nah ini yang udah mengalin gua ke dunia Hot Wheels. Ada si om bisa lihat ya di video gua yang pertama di channel Historia Meletis, ada Volkswagen atau PW Caddy ya, ini pick up. Kemudian ada juga VW Golf MK2. Nah ini beberapa barang yang masih ada yang belum kejual ya. Ini yang menjadi fokusan gua pertama kali ya. Awalnya gua fokusannya ke PW, cuman ya setelah pikir-pikir gua lebih tertarik sama Aston Martin ini. Kemudian ada, nah PW lagi om ya, Volkswagen Caveres ya. Ini barang yang pertama kali gua beli setelah mengenal diecast bulan Agustus lalu. Gua anak baru ya om. Ini Camaro juga, sama gua teringat sama Bumblebee kalau ingat Camaro itu. Nah ini ya. Kemudian ada lagi Ford Mustang GT ya, 2018, sama Nissan Fairlady Z. Ini barang yang pertama banget gua beli pas zaman belum tahu yang hot item dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 jenis barangnya ini. Ada bone shaker, kemudian ada juga Audi Sport Quattro 84
ini. Kalau ini udah mulai masuk ke Indomaret gua carinya. Indomaret Alfamart. Ini juga sama Lotus. Kalau Lotus ini masih beli online gua. Ya, pertama kali. Nih, Lotus Esprit S1. Ini juga ada di film James Bond juga ya. Nah, next. Yang selanjutnya ini dia. Ini yang baru beberapa minggu lalu gua gua review ya om. Ini ada Aston Martin DB5 1963. Kemudian next ada dua putih Mercedes-Benz A-Class dan 2016 BMW M2. Jadi dua putih ini bukan bukan sorry batuk om, malas ngedit gua. Bukan Civic ya. Orang-orang bilang katanya setiap kolektor itu pasti punya Civic. Nah, cuman gua yang belum punya Civic itu gua. Barangkali ada yang mau ngasih ya, silakan terbuka. Tinggal japri aja. Oke, ini ya selanjutnya. Nah, ini ada Cepinopa juga yang awal-awal gua beli dulu. Gua suka sama Golf ya. Cepinopa. Kemudian ada juga, nah ini yang kemarin gua dapat di Indomaret ya, reservan reguler Batman series. Kemudian next ada ini juga Matchbox. Ini Matchbox satu-satunya gua yang gua punya di lemari gua, lemari koleksi gua. Nah, ini Matchbox pertama. Kemudian ini jajaran Lamborghini. Ada Lamborghini Centenario Roadster. Oke. Kemudian ada juga Lamborghini Huracan. Ini yang baru kemarin gua dapat di Indomaret. Next ada sebelum lanjut nge-review, jangan lupa tekan tombol subscribe di pojok bawah ya om, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, ini ada Nissan 300 GX Twin Turbo. Nissan ini gua udah mulai ngerti sama Hot Wheels nih. Nissan yang waktu itu gua beli. Kemudian ada Lamborghini Aventador Jeep si orange ya. Tapi ini bukan yang THS-nya ya om. Ini yang reguler biasa. Ini yang reguler. Kemudian ini juga ada Reventon Roadster Lamborghini. Next. Nah, ini dia koleksi terhot yang lagi viral, lagi seksi-seksinya ini. Ada Datsun 510 wagon. Ini orang-orang pada nyari yang kayak gini nih. Syukur gua udah punya ya. Oke, next. Ini juga yang kemarin gua dapat, ada Jaguar XJ 220 warna orange di atasnya. Ini mantul banget ini. Lot A ya 2020 ini. Lot baru. Oke, next ada apa lagi? Nah, ini ada McLaren Senna dan custom Ford Truck. Kemudian next ada ini yang sempet hot banget di Tomochi Fire, sampai desek-desekan ya om ketika itu. Ada Porsche 911 GT2 993. Okay. Nih, dari Forza Horizon. Kemudian Audi RS5 Coupe. Kemudian ada Audi RS 6 Avant. Ini persekutuan duniawi ya om. Mantul ini detailnya, itu gua suka banget. Next ada Audi lagi 2,
Nah ini yang satunya gue dapet apa namanya giveaway dari Diecast Story ke Om. Kemudian ini juga, kalau ini gue dapat beli nih di Alfamart waktu itu tuh, gagah ya, mantul banget dah. Next ada Alvin. Ini sebenarnya ini bagus, cuman nggak tahu kenapa di pasaran ngedrop banget harganya ya, nggak stabil gitu. Alvin A110 ini padahal bagus banget menurut gua desainnya. Lihat tuh desain depan dan belakangnya, ih cakep gak cuy. Mantul. Nah, ini gua punya dua Morris yang gua dapat di Indomaret, guys. Oke, dua Morris mini. Banyak yang mau, cuman gak gua lepas kalau ini. Ini gua buat barang koleksi sih soalnya. Oke, sebelum lanjut lagi soalnya masih banyak. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, guys ya. Ada di pojok bawah. Nah. Yang menggemparkan dunia, mengguncangkan jagat alam semesta dunia perdaikesan ini. Ada Range Rover Velar. Oke, gua waktu kemarin dapat ini di Indomaret sama Morris, dan minggu keduanya gua nyari lagi dapat lagi ini sama Morris, dan anehnya gua dapat di Indomaret yang sama. Mantul gak tuh, gak tahu dah, mantul banget. Gua di sana dapat berapa kali ya, satu bulan hunting ke sana 4 kali gua dapat yang hot item semua, Velar sama Morris, kemudian dapat Datsun kayak yang kemarin gua review. Mantul banget dah. Next ada Cool Kombi sama Camry Nissan Skyline 2000 GTR Cool Kombi ini. Keren gak cuy. Mantul banget Cool Kombi juga nih. Oke. Koleksi gua selanjutnya. Dan yang terakhir, yang menggemparkan jagat raya, Pramudita. Iya. Yang menggemparkan dunia perdaikesan. Karena sempat vakum juga kan, Bugatti ini sudah tidak bekerja sama lagi dengan Hot Wheel ya. Pas tahun sekarang, ini rilis perdana lagi ya, Bugatti dengan Hot Wheel. Cuman polos sih, tapi ini sangat luar biasa harganya itu, sampai banget mahalnya, ada yang jual sampai 120.000 ini di online itu. Tapi ini gue dapat di Indomaret ya Om, ada video reviewnya juga di channel, nanti gue cantumin linknya di atas. Oke. Nah ini dia hasil hunting gue selama 2 bulan terakhir. Sekitar 60 harian ya kalau 2 bulan itu. Ini sudah totalnya sekitar 30-an lebih lah, 40 lah. Ya sama yang udah dilus juga. Ini ada pemberian dari murid-murid gua juga yang ngasih. Oke, Om, itu dia video review ataupun apa ya namanya, home tour lah, home tour istilahnya ya, home tour diecast Hot Wheels selama gua keracunan sampai hari ini. Udah punya segitu dan mungkin akan terus bertambah ya, gak akan pernah berhenti. Iya. Oke, untuk mendukung keberlangsungan Icia, keberlangsungan untuk mendukung keberlangsungan hidup saya. Iya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah yang warna merah, ada tulisan subscribe, kemudian klik dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu informasi-informasi yang admin update di sesi-sesi selanjutnya. Oke, itu saja
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diecaster Indonesia.